Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ASM Channel series Bayern FC, Bayern Munchen atau FC24 FC Bayern Munchen Road to Glory episode ke-5. Aduh, gue masih belibet guys, sorry guys ya, karena memang transisi ya, peralihan dari game sebelumnya, game FIFA 23 yang dan juga series, transisi dari series sebelumnya juga ya, game dan juga series sebelumnya. Tapi tidak masalah ya. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Baik lagi di sini bersama gua ya, ASM Channel. Dan tentunya kita akan melanjutkan konten dari FC Bayern München ini ya, di Bundesliga tentunya, yang sudah memasuki sebeltah ke-5 dan juga masuk episode ke-5. Semoga hari kalian lancar ya, di hari ini gua record di hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. Dimana hari terakhir, weekday terakhir ya, besok sudah Sabtu, Minggu, masuk ke weekend, dan tentu saja akan ada kembali Premier League ya, memasuki pekan ke 21 atau 22 gitu ya, gue lupa ya. Jelas Chelsea akan menghadapi Fulham, akan mainkan partai derby ya. Dan Bayern Munchen sendiri kita akan menghadapi, gue belum melihat, belum update atau belum melihat berita atau news ya di sini. Biasanya gue ngeliat di SofaScore kalau tidak salah ya. Di sini juga gue nggak pakai laptop ya. Gue mau fokus, tidak ada laptop. Kita fokus untuk game. Karena apa? Karena kita lihat ya, kita bisa recap dulu ya seperti biasa. Kita mengalami hasil yang sangat buruk ya, bisa dikatakan sangat buruk ya, buruk sekali bahkan ya. Dua pertandingan di Bundesliga ya, di sebelumnya di sebeltah keempat, ketiga dan keempat ya, sebeltah ketiga dan keempat di tanggal 2 September 2003 ya, di sebeltah ketiga kita bertandang atau melawat ke Borussia Mönchengladbach, kita dilibas 4-2 ya. Kemudian di 2 minggu berselang di sebeltah keempat di tanggal 15 September 2003 menghadapi Bayer Leverkusen ya, kita juga harus menerima atau harus dipermalukan ya di depan 2000 publik Allianz Arena atau di Bavarian, pendukung setia kita ya, nama dari pendukung atau fans dari FC Bayern München di Bavarian ya, dari tim yang di real life saat ini menempati posisi pertama Bayer Leverkusen, tetapi di in game ini dia di bawah kita sekarang ya, di posisi 12. Kita saat ini sedang berada di posisi 11 ya, kita lihat ini dia benar ya, kita posisi 11 dengan 4 poin hasil dari satu kali kemenangan, satu kali seri dan dua kali kalah. Ini sangat buruk sekali dan kita harus bisa evaluasi dan juga melakukan pembenahan tentunya ya di episode kita kali ini ya. Episode kita kali ini kita akan recap juga ya, kita akan maksudnya kita akan di highlight gitu ya, maksudnya ya apa saja pertandingan yang akan kita mainkan ya. Ini dia di sebeltah ke-6 ya Bundesliga musim 2003-2004, kita akan menghadapi Bochum ya tanggal 23 September 2023 gitu ya, ya kita akan bertandang, kita akan memainkan partai home atau di kandang sendiri menjamu VfL Bochum. Ini partai yang seharusnya bisa kita menangkan, seharusnya bisa kita menangkan, tetapi kita tahu dari series ke series pertandingan yang sangat sulit kita mainkan, kita menangkan di difficulty ultimate ini adalah pertandingan yang di liganya sendiri. Sedangkan jika di Liga Champions ataupun di Coppa Italia masih ada kalah-kalahnya sedikit, tapi di Liga Champions agak mudah. Dan ini seperti anomali ya, saat kita memainkan series SS Lazio to Glory kemarin, ya SS Lazio, kita di musim pertama memenangkan, kalau nggak salah gue inget banget memenangkan itu, atau sampai final lah ya, UEFA Champions League, kalau nggak salah. Dan kita di Liga terseok-seok, tapi tidak terlalu terseok-seok. Kita berhasil masuk di 4 besar, waktu itu masuk ke Liga Champions juga, masuk ke zona Champions. Dan kita berhasil main di kompetisi UEFA Champions League di musim berikutnya. Jangan sampai ada penurunan, jangan sampai. Walaupun memang ini adalah adaptasi game yang harus kita adaptasi kembali, karena banyak sekali fresh atau pembaharuan-pembaharuan dalam game ini dibanding dengan game sebelumnya yang masih bekerja sama dengan FIFA. Mereka melepas FIFA-nya ya untuk e-sport sendiri dan memang sangat berbeda sekali. Kemudian ya, nggak usah berlama-lama, gue pengen cepet aja ini ya, karena gue juga nge-record sudah di jam 4:30. Akan ada suara maghrib nanti atau suara ngaji-ngaji untuk menjelang maghrib nanti yang akan ya tidak mengganggu sih, memang noise ya tidak mengganggu bagi gue, tidak mengganggu ya, tetapi dalam
urgensinya ya dalam konten ini, gue membuat konten ini akan sedikit terganggu gitu ya. Jadi kita akan coba cepat saja ya. Dan di 3 hari berselang kita juga akan memainkan partai perdana di DFB Pokal menghadapi, ini dia, ya, kita akan menghadapi SV Darmstadt 98. Kita akan bertandang ke sana dan ini kita harus mengolah atau memanfaatkan pintar-pintarnya seorang coach SM untuk bisa mengamankan atau bisa meminimalisir atau bisa mengakali gitu ya, dalam artian katanya mengakali stamina dari para pemain, karena ini hanya hanya dikasih waktu sekitar 3 hari. Kemudian kalaupun kita masih ada waktu, kita mainkan 3 pertandingan, kayaknya sih enggak sih, kita 2 saja cukup, 1 di Bundesliga, 1 di DFB Pokal. Kalaupun masih cukup dan kalah-kalah terus, ya kita lihat mood gua nanti ya, benar kan? Kemarin gua udah marah-marah, episode marah-marah, aduh gua gak ngerti ya. Kita akan mainkan di pertandingan ketiga RB Leipzig di sepertah ke-7 ya. Ke-6. Ya, kita akan menghadapi RB Leipzig dan kita akan bertandang ke markas dari RB Leipzig. Oke, kita enggak usah berlama-lama, kita langsung saja ya, gaskeun. Untuk tim strategi atau training plan tidak usah, kita lihat dulu tim manajemen ya. Ini dia. Oke. Kalau begitu, iya. Oke, ini ternyata ngunci ya. Memang ini sangat berbeda sekali dengan FIFA 23. Jadi saat kita mau ada di scans untuk menuju ke pertandingan, jadi kita tidak bisa untuk merubah tim manajemen lagi. Jadi sebelum itu lebih realistis sih, cuma kita harus beradaptasi. Maka itu gue katakan lagi, adaptasi dan adaptasi lagi. Ya itulah ya. Oke. Sebentar, kalau begitu kita ya udah, kita memang harus bersabar. Kayaknya harus dua pertandingan aja, karena kalau 3 pertandingan itu sampai 2 jam ngeditnya itu luar biasa guys ya, membutuhkan waktu yang cukup banyak. Dan gue juga nggak hanya konten ini saja ya, gue punya pekerjaan pokok gitu, seperti yang udah gue bilang sebelum-sebelumnya lah ya. Oke, training plan, tim strategi, ideal quality. Oke, ini oke, training plan aja dulu ya. Kita bisa kalau begitu kita harus amankan dulu untuk tim manajemen di bangku cadangan atau bench ya. Ini Harry Kane masa adanya di situ ya kan? Ini kita bisa taruh di sini. Oke, aman ya. Dumfries, Davis. Oke, ini terus kemudian training plan-nya kita bisa kita lihat ini dia, Muller, performance focus ya, kita kasih energi, all out energy boleh ya. Kemudian Musiala, all out energy sudah. Takefusa, aku masih agak berlipat itu, performance focus untuk Gnabry, energi focus ya, karena mereka baru saja bermain. Nah di benchnya nanti baru boleh Foreman atau apa, karena belum bermain atau baru bermain di babak kedua ya. Oke, all out energy. Davis, Neuer, energy ya. Harry Kane boleh tidak all out energy ya, performa fokus boleh. Dovbik, energi fokus boleh deh. Kingsley Coman, all out performance, all out performance boleh ya. Coman, Sané, performa fokus ya. Mazraoui, performa fokus. Oke, Kim Min-jae performance focus ya, karena mereka berada di bench ya. Ulrich ya, performance focus kalau begitu. Oke, dan lain-lainnya ini yang masih tidak bermain, Tillman ini boleh ke performance focus aja juga deh. Dan semuanya all out energy ini kok, all out performance ya. Rafael Guerrero boleh deh. Performance focus boleh. Zubanarek. Pavlovic, ini kalian ada yang komen Pavlovic mainin dong bang ya, boleh nanti kita akan coba ya. Kukui, performance focus lemah. Rastkatzik, energi focus, performance focus kalau begitu ya. Deng juga. Oke. Buchmann, Peretz, ini kita harus buang saja nih harusnya nih ya.
seorang Peretz ya, kiper dari Israel. Smith performance fokus. Oke, aman sudah. Ya, aman. Yuk. Untuk tim strategi mungkin gegen pressing sudah ya. Oke, aman. Sudah aman ya. Oke, kalau begitu kita bisa masuk saja. Yuk, ke tanggal berapa itu? 23 September ya. Kita sekarang ada di tanggal 20 September. Oke, 3 hari berselang. Oke, gas yuk. Udah 10 menit nih kita ngoceh aja ini ya. Yuk, ayo, 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 ayo. Oke, okay, international manager over Hungaria. Ya, kita reject aja sampai Jerman ya meminta kita untuk menukangi tim nasnya ya. Harry Kane, I've been pretty well. Oke, okay, I think about it, Bang, ya. Anda nanti bermain di babak kedua saja, ya. Oke, okay, kita lihat dulu. Ini sudah kick off belum? Oh, oke, okay, sudah match day, oke. Okay. Sebentar kita ke team management. Oh bukan, Harry Kane kok enggak, waduh, lama sekali Harry Kane itu, berarti tadi harus all out energy ya harusnya ya. Oke deh, enggak apa-apa deh, kita lihat instruction-nya dulu. Waduh, get in behind, stay central, oke udah aman semuanya. Oke, cut inside, oke aman, semua aman ya. Oke, kita bisa langsung saja ya, masuk. Dengan line up dan juga squad atau formasi yang sama saat kita menghajar Manchester United ya. Dengan skor 6-2 di pertandingan perdana atau pertama di UCL kemarin. Oke, training session boleh. Ini dia, ini kita belum juga rush effort touch ya. Atau collectropis sudah. Dribbling maze aja kayak mungkin ya. Heavy ini ya, oh dribbling maze yang kita memang sangat sulit ya. Dari kemarin belum kelar-kelar ini untuk training session ini. Kita harus fokus dulu deh ya. Kan nggak dapet bang. Ayo, ini siapa nih? Aduh, nggak ada namanya kok. Oke, bodo amat nggak ada namanya. Yang penting kelar ini. Oke. Oke. Lamaan. Ah, harusnya bisa cepet tadi tuh. Nggak kelar tuh. Ah, kalah lagi nih sih. Sulit loh, benar-benar asli. Harus, oke, okay, harus pakai R1 memang. Kalau nggak pakai R1 tuh sulit. Nah, tuh kan nggak kelar juga. Aduh, kalah lagi deh. Ayo dong. Out of the zone, ah. Tuh kan out of the zone, kan gak boleh out of the zone sedikit. 17. Makin lama makin sempit loh. Ya Allah. Atau mungkin pakai ini ya, pakai analog mungkin ya. Gue main gak pakai analog ini untuk move player-nya bang. Aduh. Ayo, fokus dulu ya guys ya. Ayo. Cakep nih. Bisa dong, menang dong. Aduh, ayo dong. Pokoknya jangan out of the zone ya pokoknya. Aduh. Oke. Bisa menang lu, ayo. Udah jauh nih. Oke banget. Ayo bangku, ayo bang. Ayo, bodo amat. Oke, oh menang ini harusnya. Astaga, dikit lagi. Harusnya dikit lagi nih, aduh. 4.500 ya. Kurang, iya 700 lagi sih. Aduh. Gak dapet, teknikalnya gak dapet itu mereka. Oke, kita komit 2 pertandingan aja. Gak apa-apa, sekali lagi deh ya, yuk. Masih banyak waktu kalau hanya kita mainkan 2 pertandingan kok. Oke. Oke. Aduh, kok nggak kelar sih di situ tadi ya? Habis waktu yang di situnya tadi mungkin ya. Ini 13 detik, oke. Okay. 10 detik. 1.600 masih.
Oke. Keep going. Ayo dong. Hey. Ayo. Ayo. 2000 abangku, 2000 lagi, 1300 lagi. Ayo. Ah, out of the zone. Ah. Harus out of the zone. Retreat lagi enggak apa-apa, biarin aja. Penasaran gua, bisa kok, bisa ini, tenang aja. Training aja udah marah-marah ini. Ayo, ayo, ayo. Masa gak bisa sih? Oke. 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 Oke banget abangku. Sampai sana lo, bagus tuh tadi. Oke. 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 Ya, semakin lama semakin udah paham lah ya. Masa jatuh ke lubang yang sama dua kali, ya kan? Oke, bagus banget. Oke, bagus banget. Bagus. Udah 3000 abangku, ayo. 1000 lagi. Jangan out of the zone. Awas, santai aja. Yo, dapat. 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 4000 aman ini harusnya. 4500 ya, outstanding. Oke, selesai kan Hivi? Oke, good. Dapat ya semuanya tuh. Ya, technical, technical dapat biru udah, ya. Mantap. Ya, usia lagi Mitch dan Gnabry. Real result, ya. Continue. Oke, aman. Ya, trading system sudah. Primas Jumat kita lihat ya. Yuk, ini dia pemain-pemain mereka. Paciencia, 4-2-3-1 ya. Mereka menggunakan 4-2-3-1 wide. Ya, Riemann, tactical vision, mungkin apa ini? Mereka menggunakan key defensive player dan key attacking player-nya Osterhage ya. Osterhage, mana Osterhage bermain di OK. Di defensive midfielder ya. Paslak, Ordet, Riemann, keeper mereka. Miramon, nggak ada yang terkenal. Paslak doang, paling Paslak nih ya. Oke, harusnya ini bisa kita menangkan ya. Kita bertandang cuma. Dapat, nggak ngaruh. Oke, kick off. Let's go, kita customize dulu ya. Chance skipnya. Oh, kita menjamu ini ya. Ini harus, ini partai menang banget. Kita bisa, harusnya bisa kita hajar, benar-benar hajar ini ya. Jersey home aja, mungkin oke, okay, aman. Ya, bocum. Game setting aman sudah, select set sudah aman. Ini nggak bisa dilihat untuk ininya. Yaudah, ya oke. Okay. Spiltah kelima ya, Allianz Arena. 23 September 2023. Livri Maximilian Mechbacher, Ultimate 5 menit clear. FC Bayern Munchen menjamu VfL Bochum. Selamat. Oke, okay, let's go. Selamat menyaksikan lagi. Yuk. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, 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 aduh. Masih ini bulat tadi gue mencetnya bulat ya. Oke, okay, let's go ya. Ngapain balik lagi? Yuk. Adakah scan swarming kan? Tadi juga nggak ada. Kayaknya sih nggak ada langsung ini ya. Karena tadi nggak ada press conference juga ya. Oke, okay, langsung kayaknya ke match ya. Atau ke ini dia intro. Oh, ada ternyata. Ya, scan swarming up ada ya. Has score 4 goal in last 3 game. Jamal Musiala. Punggung masih 42 padahal ya. Main yang menjadi model thumbnail kita di episode sebelumnya, episode keempat ya. Oke, kita setting dulu, kita aktifkan dulu seperti biasa. Yuk, gas ya. Audio, kita bisa dengarkan anthem dari Bundesliga, ini dia, yuk. Ini dia, matchday kelima. Oh, sorry guys, sabar dulu guys, gue matiin dulu ini. Ya, udah tim sudah memasuki lapangan pertandingan Allianz Arena, stadion dari Allianz Arena, markas dari Bayern Munchen, ya. Markas yang menjadi saksi sejarah manis untuk Chelsea, ya, di musim 2011-2012. Kali itu Chelsea berhasil menangkan UCL atau UEFA Champions League-nya yang pertama kali, ya, luar biasa sekali. Di kandang sendiri berhadapan dengan Bayern Munchen juga. Luar biasa memang ya. Ya, jadi dia 4-2-3-1 kita gunakan masih seperti biasa. Tetapi line up yang kita turunkan adalah line up yang kita mainkan saat menghadapi Bayern Munchen. Ya.
menghadapi Bayern Munchen, menghadapi Manchester United kemarin ya, atau di laga sebelumnya menghadapi MU atau Manchester United di UEFA Champions League ya, partai perdana fase grup musim 2023-2024. Ya, kedua tim sudah melakukan jabat tangan ya atau shake hand, dan ini dia pemain-pemain dari Bochum 4-2-3-1 mereka gunakan ya. Madi Ramon, Ortiz Hedge tadi ya, Ortiz Hedge, ada Paciencia ya di depan. Riemen jaga mereka 4-2-3-1. Jadi tertutup apa gimana sih, enggak ada coach-nya loh ya. 1848. Wow, cukup tua ini tim ini ya. Bochum ya. Langsung dari Allianz Arena, Spieltag kelima Bundesliga musim 2023-2024, FC Bayern Munchen menjamu tamunya VfL Bochum. Selamat menyaksikan. Let's go. Ya, sudah dilakukan tadi ya, tadu lagi. Ya, Ciencia ya. Bukan kick off babak pertama tadi. Paciencia masih berikan dia pada Bernardo. Di Ramon, ada Bero. Bro itu Osterhage, bahaya Osterhage. Bero kali ini, oh dapat, aduh nggak dapat. Kejar oleh Upamecano kali ini, seorang Faco tadi ya, baik sekali Upamecano. Menghasilkan corner kick, seperti biasa kita selalu kalah ball position. Ini harus menjadi evaluasi juga ya. Baik sekali Muller. Berikan pada Kubo, baik sekali kepada Musiala. Let's go Musiala. 1-0. Let's go. Come on. Wonderkid memang pemain satu ini ya. Jamal lebih hebat daripada Harry Kane ternyata. Padahal ekspektasi gue Harry Kane yang akan menjadi seorang top scorer ya. Tapi Jamal Musiala kali ini memimpin, luar biasa. Satu gol kembali, keran gol dibuka oleh seorang Jamal Musiala. Tidak mau kalah kayaknya ini doi sama Jude ya, Bellingham. Wonderkid sebelumnya bersama Dortmund, yang sudah bersinar juga bersama Real Madrid di real life ya. Ya, 1-0 Jamal Musiala di menit ke-7. Unggul. Sementara 1-0 tuan rumah, tapi kita tidak boleh lengah dan tidak boleh memberikan kesempatan sedikit pun, karena yang terjadi memang di Bundesliga sangat luar biasa atmosfernya dan juga cara bermain. Di Ramon kali ini, ayo dapat bang, jangan diambil habis dulu, santai aja dulu. Ini dia kesempatan ngambil Vaticano, tidak dapat, santai, dapat dong, baik sekali. Ayo Muller ke belakang loh, gokil. Ini kayaknya ada kesalahan nih. Awas Kimmich. Berikan kepada Dumfries. Jansel Dumfries. Berikan kepada Jamal. Ini kosong bang. Terbaca. Sebentar. Kayaknya ini ada kesalahan untuk instruction untuk Thomas Muller. Kita lihat dulu. Get in behind. Stay central. Comeback defense. Pantes aja. Stay forward bang. Yo. Pantes aja. Kok Thomas Muller ke belakang mulu ya. Ternyata dia comeback defense sendiri. Lainnya pada stay central, terus stay forward. Bernardo kali ini berikan ke belakang kembali pada Ramon. Ini ngapain sih? Ayo Bero. Kali ini awas Bero kembali. Awas, santai aja dulu. Ya, kosong deh. Dapat dong. Oke, bagus sekali. Tidak panik. Sebenernya sih panik udah itu tadi. Matis delit. Yuk gas yuk. Gnabry. Luar biasa yuk. Ayo Jamal. Namun Jamal. Thomas Muller yang 7. Ya kelamaan Thomas. Maksudnya mau skill tadi ya. Aduh. Masih. Awas. Depan langsung pada Bero. Ali ini Bero, ayo dijaga delit. Dapat delit, bagus sekali. Matis delit, Alphonso Davies, ayo masuk. Sangat-sangat riskan tadi masuk. Buah kesalahan, kali ini.
Yuk, masuk yuk. Oke. Wushiro, astaga, tidak siap gua merokok dulu sih tadi, Bang, Bang. Oke, Bernardo kali ini hampir 2-0 kita sudah unggul ya. Masih sangat sulit ternyata. Masih Bernardo. Dapat. Bagus banget Dumfries. Denzel Dumfries ya. Ayo, 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 ayo. Oke. Okay. Paciencia. Apa Paciencia? Oh, enggak. Ah, ampun, ampun, Bang. Jangan, Bang. Jangan disut. Jangan disut. Untung aja gak disut. Oke. Okay. Luar biasa. Goretzka kali ini. Oke. Okay. Kali ini Thomas Muller. Let's go. Thomas Muller. Mana? Ilaha illallah. Semua kesalahan. Gemes, gue masih gemes ini benar-benar dah. Yo, Schlotterbeck mana itu Bochum? Schlotterbeck bukannya back dari Dortmund? Iya, Borussia Dortmund kan? Aduh. Oke, okay, yuk gas yuk. Alphonso Davies berikan kepada Gnabry. Luar biasa, Muller. Muller. Sebuah tendangan ke bawah tadi dapat itu harusnya. Thomas Muller ya. Oh, oke. Okay. Ya. Coach ASM tadi mengenakan kacamata, sekarang gue pakai lagi ya. Biar sesuai. Oke, okay, umpan. Aduh, crossing tadi. Dapat dong. Bagus. Ah, pelanggaran De Ligt. Tidak, merupakan sebuah ini De Ligt-nya kok jadi kayak generic gini ya. Harusnya dia udah jelek banget loh real face-nya ini ya. Ini jadi generic ini De Ligt-nya loh. Oke, okay, Paciencia. Paciencia masih berikan pada Paco. Masih Paciencia. Aduh. Aduh, bahaya. Oh, Dumfries tadi mencoba mengejar Paco. Oke, Paco. Oh, dapat Dumfries. Bagus sekali. Oke, Doretzka. Ah, terlalu percaya diri tadi melakukan sebuah tipuan. Awas. Awas. Paciencia. Pedas banget, pedas. Menit 45. Oke, kita matikan dulu sebentar ya. Bentar. Select side. Mana ini setting? Game setting. Terus setting ya. Sorry. Masih agak-agak ini apa berbeda ini untuk opsionalnya ya. Oke, oke. Ah, bisa itu harusnya. Yuk, yuk, yuk. 1-0. Hanya 1-0. Menghadapi lawan sekelas Bochum ya. Oke, Musiala menjadi pembeda di babak pertama ya. Di match day ini atau di skill path ini. Oke, langsung saja. Jamal Musiala itu tadi ya. Pertandingan lainnya, Augsburg 1-1 dengan Mainz. Union Berlin 0-0 dengan Hoffenheim. Munchen Gladbach tertinggal 1-0 atas Leipzig. Dortmund unggul 1-0 sementara atas Wolfsburg. 0-0 Leverkusen dan Heidenheim. Oke, let's go. Langsung saja masuk babak kedua. Dilakukan tadi Muller. Dilakukan kick off babak kedua. Kubo. Ah, Kubo. Oke, Fuso Kubo ya. Masih. Tampaknya masih adaptasi juga doi ini ya. Tapi harusnya jangan. Lawan MU bagus banget doi. Awas jangan sih. Oke, bagus banget. Aduh, gak kelihatan ini agak nyaru ini ya. Oke, Goretzka. Osterhage, Bernardo, ini dia pemain yang berbahaya nih Osterhage, aduh bahaya ini. Dero ada dong, bagus sekali Davis. Ah, buang bang. Oke, bagus, Davis, ayo masuk. Ayo, sprint. Counter, let's go. Ya Allah, bingung gua, udah di depan itu bingung loh. Karena saking beratnya ya saat kita mendapatkan atau mencoba merebut ya. Oke, okay. Gnabry, Musiala kepada Muller. Oke, okay, yuk, image. Oh, bagus sekali. Ini dia. Let's go 2-0. Sergei Gnabry. Luar biasa.
Okay, good. 1-0. Memang squad ini terlihat ya perbedaannya. Tapi memang lawannya Bochum. Tapi lawan Manchester United kan juga sudah terbukti squad ini ya. Oke, perekaman ini 30 menit ya. Siaman. Oke. Ekspresi kegembiraan dari coach ASM lakukan sebuah pergantian kali ini. Miramon ya digantikan oleh siapa itu tadi enggak kelihatan. Oke. Fokus lagi unggul 2-0 kalau bisa kita dapatkan clean sheet ya dengan efektivitas permainan efektivitas ya. Satu gol 4 match gol perdananya di Bundesliga ya Gnabry, Bero kali ini. Daripada YG tadi ya. Pemain yang baru masuk ya. Ostersage, Losila. Oh, Losila ini Losila juga. Oke. Okay. Okay. Astaga, baru dibilang mau clean sheet ya. Ya, Harry Kane harus masuk, Bang. Harry Kane harus masuk ini, Bang, ya. Thomas Muller enggak kelihatan, Abangku. Instruction dulu sebentar. Dijadikan striker dulu. Oke, sudah instruction-nya adalah target player. Oke. Stay central, stay forward. Oke, aman udah. Gegen pressing masih gegen pressing kan ya? Sebentar, kita lihat dulu. Benar enggak? Untuk taktik. Oke, aman. Yuk, gas yuk. Ya, 2-1 kali ini. Bochum ya. Kecil keadaan. Kali gol dari seorang Bero tadi ya. Ini dia Bero ya. Oke. Okay. Image. Gnabry. Ada Musiala. Oke, okay, bagus banget Musiala memang. Wah, astaga, maksa banget ke Harry Kane. Paciencia. Tackling yang sudah hampir kena tadi ya. Delit. Davis langsung ke depan. Ini agak nyaru bener dah. Sumpah. Oh, Goretzka, let's go. Oh my god. 3-1 harusnya. Oke, okay, dapat. Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Harry Kane santai dulu ke bawah. Aduh, enggak mau loh. Baca Osterhage. Osterhage masih awas-awas jadi. Oke, okay, dapat. Aduh. Aduh, bahaya banget, bahaya banget. Oke, okay, ada dong, dapat lagi loh. Hei, wasit jangan pelanggaran sih, mudah-mudahan. Oke, okay. Waduh. Oh, pelanggaran itu harusnya. Delete. Bawah sini, let's go. Oke, okay, Davis. Davis. Oke, okay. Gnabry. Gnabry, ah, terlalu lama Gnabry. Kuat banget mereka juga masih itu. Leroy Sané mungkin boleh nanti ya, sebentar. Ini dulu kita amanin dulu, aduh. Oke, okay, Ajay, bahaya Ajay. Masih Ajay, masih kuat mereka dia, mereka. Oh, ke belakang, awas, bahaya sekali. Oke, okay. Jangan sampai one shot, one goal, Muller. Davis. Davis luar biasa, ayo masuk. Masuk, Harry Kane. Oke, okay. Come on, Harry Kane. Come on, Harry Kane. 3-1, selesai. Gue pastikan bisa selesai. Let's go. Harry Kane. Let's go, let's go, let's go. Bener aja ya, kita menyimpan pemain-pemain inti kita saat di awal pertandingan, baru kita masukkan di babak kedua saat situasi mulai sulit ya. Leroy Sané boleh masuk yuk. Kubo. Untuk kita gantikan Kubo. Mazraoui mungkin atau Kim Min Jae boleh masuk ya, gantikan Upamecano. Oke, okay, gas yuk. Harry Kane kembali unggul 2 gol ya dari tuan tamu kita Bochum ya. Dua pergantian pemain. Upamecano dan Takefusa Kubo digantikan oleh Leroy Sané dan Kim Min Jae. Oke. Okay. Passing lagi, Mr. H kali ini. Paco masih berikan pada Losila. Bahaya nih Losila melewati Davis tadi. Bagus banget, awas.
Dapat dong, let's go Kimmich. Oh, baik sekali. Ini dia, 7, let's go. Come on, Musiala. Ada Gnabry, tepat satu, luar biasa. Memang ingin menunjukkan Sergei Gnabry. Brace dia, 4-1, luar biasa. Sangat luar biasa. Kingsley Coman, oke, semuanya kita mainkan. Ayo, biar bisa 5 pemain kita mainkan. Mas Drowy boleh, kita gantikan ini dia Davis, Dumfries di kiri. Dovvik jangan dong, Kingsley Coman ya. Gnabry harus kita ganti, waduh. Kalau gitu Musiala. Ya nggak apa-apa sih, cuma masih bisa nggak? Bisa sebenarnya ini. Tapi Gnabry sangat luar biasa bermain, ntar aja ya Kingsley Coman ya. Begitu. Ya, Kings, Sergei Gnabry, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Menit 81. Ya, pergantian pemain. Mazraoui masuk menggantikan Alphonso Davies. Kalau begitu, Alphonso Davies ini harus kita latih di stamina-nya ya. Ini sangat-sangat buruk nih Alphonso Davies ya untuk stamina. Bisa sih bermain 90 menit, tapi kalau dipaksakan jatuhnya. Odette sekali ini. Bukan pada Schlotterbeck. Schlotterbeck yang lain ya, bukan Schlotterbeck yang di Dortmund. Otto Schage. Aduh. Ah, nggak mau lagi. Oke. Ajay, awas, Papo yang 7, ada dong. Dapat, tidak pelanggaran, bersih. Luar biasa, Gnabry memang. Ini dia, aduh, terlalu buru-buru Gnabry. Dapat lagi, baik sekali Kimmich. Ayo abangku, Leroy Sané, Leroy Sané. Masih bisa itu lewat, 5-1 itu. Ya, pas lap. Masih pas lah. Oh, terlalu ini ya pas lah. Oke. 2 menit waktu extra time. Tinggal sedikit lagi. Akan kita amankan 3 poin untuk bisa memperbaiki klasemen ya. Yang terjerembab kita di posisi 11. Kosong nih. Aduh, oke, bagus banget. Dapat lagi. Belakang ini kosong. Oke, selesai. Selesai sih. Ya. Ya, harusnya tadi kita kalahkan ya di awal yang pertandingan ya. Ya udah, aman lah. Oke, 3 poin kembali kita dapatkan, kita amankan di Allianz Arena tentunya. Gnabry seperti akan menjadi man of the match dengan brace-nya 2 golnya, 4-1 skor akhir full time pistol. Musiala, Harry Kane, dan brace dari Gnabry untuk hukum Bero tadi ya di menit 61. Oke, gas. Aman, kita lihat performa dulu. Match pack mungkin. Waduh, gila position ball sampai segitunya kita kalah ya. Bener-bener efektivitas football banget ini ya. Mainkan efektivitas kita ya. 85, benar. Oke, benar ya, Gnabry yang menjadi man of the match. Benar saja memang. Tapi di sini ada satu tanda Neuer, Mazraoui, Kim Min Jae dan Leroy Sané ya yang harus dibawa perform tampilannya. Riemen untuk kiper mereka 40 sampai 40 lo ada lo ya. Rating sampai 40 begini ya. Pasla, Klosila dan Stöger juga dibawa perform ya untuk hukum. Oke, gas, prospect interview. Oh, Dortmund menang terus ini ya, bakal juara deh kayaknya nih Dortmund ya. Tadi Leverkusen kayaknya menang atau seri tadi kayaknya. Ya dan, oke. Oke, Gnabry string performance. Itu saja, he kept a good team display ya. Dengan brace-nya. Concentration is so important. Cepat-cepat aja lah ya, karena ini udah perekaman udah mau 39 menit ya. Kita bisa mainkan 3 pertandingan nih kalau cepat gini nih ya. Danke. Satu inbox kita lihat. Yuk. Recommend your thing Musiala training pain designing. Oke. Okay. Musiala
All out energy. Ya all out energy aja lah, biarin aja. Karena ini baru main tadi kan. Ini juga Hurricane. Hurricane kita all out energy deh ya. Muller boleh performance. Oke. Siapa lagi nih? Sané mungkin untuk all out energy kita, karena kita akan mainkan ya di DFB vokal nih langsung. All out energy juga common top big. All out energy ya. Oke, gas yuk. Layar chat kita lihat, Jabber thanks for listening me. Oke. Okay. Great performance ya. Anda akan bermain nanti di partai menghadapi Darmstadt ya. Oke, okay. Gas ke tanggal 26 September kita tim strategi harus kita gantikan, tidak usah ya. Nanti di itu aja ya. Oke, okay, gas yuk. Oke, okay, kita ke tim manajemen dulu. Ya, kita akan mainkan Kubo, nggak kelihatan ini. Roy Sané mainkan yuk. Harry Kane dan Joshua Kimmich ini kok. Oke, okay, aman instruction-nya mungkin. Ya, hilang semua ini. Oke. Okay. Oh, ini semuanya hilang deh. Gue gedep banget deh. Oh, enggak ya. Aman, taktikal. Oke, okay, gegen pressing. Untuk Harry Kane ininya, nah, ambil defense kan. Stay forward, bang. Ya. Oke. Okay. Dan beri Sané. Topik di sini, komen di sini. Oke, okay. Kim Min-jae. Kim Min-jae mungkin ya. Dumfries 100%, Davis 93%. Mas Rowi mungkin kita mainkan terlebih dahulu. Davis nanti saja dulu ya. Dan mungkin kita akan bawa ini dia, Rafael Guerrero. Ini kok nggak kelihatan, kita bawa bang. Ya, boleh deh Rafael Guerrero, Dumfries ya nanti dulu ya gantian. Tapping back, aduh nggak mau loh. Oh sebentar, Rafael Guerrero ini udah. Oh, left wing dia udah jadi left wing ya. Oke nih kalau gitu Gnabry kita turunkan dulu ya. Davis dan Konrad lemah ya ke bawah. Dumfries berarti nggak main dong ini. Oh Dumfries, kok Dumfries lagi di sini. Kubo mungkin Gnabry, Kubo aja bawa yuk. Tielemans, Dovbik. Tielemans mungkin kita bawa juga yuk. Muller kita istirahatkan. Kemudian nah ini Pavlovic segala macam nanti deh ya. Kita masih belum percaya bang bukan apa-apa. Goretzka mungkin ya. Coba deh. Ini kita nggak ada ini loh. Ini wow udah kebanyakan ini. Tielemans deh boleh. Ini yang kita ini ya. Muller strategi midfielder cuma Muller ya. Ukui ini dia nih, Zvonarek, Pavlovic, Zvonarek deh atau Pavlovic boleh deh, central defensive midfielder ya. Ini dia Goretzka kita ini kan ya. Roman ini di sini Goretzka kita turunkan, kita bawa Zvonarek. Kalau begitu dua-duanya ini main ya, Zvonarek, Kimmich tidak kita bawa, central midfielder bisa nggak? Oke nggak bisa, instruction-nya jangan berpindah, oke aman. Aman semua, oke okay, aman. Dah, gas yuk. Mungkin rollsnya mungkin. Sané, Guerrero, Sané, oke. Okay. Jadi game, dah, aman. Yuk, gas, ya. Continue anything. Ya, oke. Okay. Kita hanya merubah line up aja ya. Karena ini ada di vokal. Kita akan banyakin pemain muda kita ya. Oke, okay. Training season mungkin. Untuk inside zone dribble mungkin ya. Tadi kan udah dribble maze, ya inside zone dribble. Boleh, yuk, confirm. Gimana nih? Oke. Okay. Gimana sih ini? Aduh, masih belum tahu ya. Out of zone, oke, okay, nggak apa-apa. Oh, ini kita. Oh, kita harus melewati dia nih, oke. Okay. Oke. Okay. Kebaca dong. Out of zone dah. Oke, okay, Musiala luar biasa. Musiala. Oh, tadi harusnya. Ah. Aduh. Loh kok gimana sih ini gak ngerti gue ah.
Loh, ya kebaca dong. Gimana sih? Oke, 100. Oke. Oke. Aduh, kok out of the zone ya? Oke. Oh, ini. Oh, iya. Oke. Oh, ini. Oke. Aduh. Oh, nggak boleh. Oke. Retreader, oke. Ngerti. Aduh, L2 ya. Oke. Alah. Zone, oke. Ya udahlah, nanti aja lah ya. Oke. Jangan cek itu. Aduh, lost ball lagi. Aduh. Susah ini. Pasti susah banget. L2 kan? Oh, ini L2. Oh, L2. Aduh, salah. Sweet sekali. Ya. Lost ball. Aduh, lost ball. Enggak ya. Ya, exit lah, sulit nanti aja ya. Oke, previous report kita lihat, ini dia main-main dari Dubsdak. Ya, kayaknya sih kita menang nih. Muller, banyak banget nama Muller ini ya. Gjazula, Fever, Vihansson, Kempe, oke. Kalau mereka Bruns ya. Oke, aman, yaudah, gas, yuk kick off. Oke, untuk custom miss mungkin. Dari Ken kita mainkan di awal ya. Ya udah enggak apa-apa deh. Butuh sih sebenarnya untuk seorang Harry Kane ya. Alternatif boleh. Ya, yes, sekali kita pakai alternatif. Dan face. Oke. Okay. Pertandingan perdana di GFP Pokal ya, di ini enggak tahu nih di stage apa atau di ronde berapa di bola tadi enggak lihat. Forest Park Stadium, stadium tidak jenerik atau tidak autentik milik Darmstadt. 26 September 2023, Rifri Jasha Zurheide ya. Jasha Zurheide, ultimate 5 menit clear. Let's go. Kita lihat apakah kita akan bisa lolos. Menit 47 ini perekaman, berarti di tengah-tengah nantilah. Ya. Ini masih ada 3. Ya. Kian swarming up seorang Jamal Musiala yang tidak tergantikan di posisi central taking midfield ya. Midfield. Ya, oke, okay. Kita bisa aktifkan dulu mungkin setting ya. Ini kita main di Darmstadt ya. Oke, okay, tidak apa-apa kita dengarkan apakah ini adalah musik. Kayaknya sih ini musik aslinya ini. Ya. Ini maksudnya ini adalah musik license-nya ya, atau anthem autentik dari DFV Vokal sepertinya. Ayo. Manuel De Wor tidak tergantikan sebagai kapten tim. Harusnya sih kita bisa mainkan Ulrich ya, Spain's Ulrich, tapi juga usianya sudah 34 tahun. Jadi kita memang nanti di winter transfer window mungkin kita akan mencari sosok kiper ya untuk bisa meregenerasi dari dua kiper ini kita ya. Oke, 5-3-2. Darmstadt, ini dia Bruns ya, tadi sudah kita lihat juga ya. Dan starting 11 ini dia ya. Yang gua bingung ini nggak ada nama pelatih loh ya. Belum ada ini ya. Kempe, Tobias Kempe, Jan Muller, oke. Brun, Alexander Brun ya. Tim sudah melakukan shake hand atau jabat tangan. Sebentar kita akan lihat dulu line up yang akan diturunkan oleh kita ya, FC Bayern München di DFB Pokal ini. Partai perdana di DFB Pokal 4-2-3-1 biasa ya. Manuel Neuer,
Kim Min Jae dan The Lead kali ini akan berduet di lini belakang. Manuel Neuer ya, Rafael Guerreiro kali ini bermain, Zvonarek dan Pavlovic, pemain muda kita mainkan ya. Posisi Davis dan di depan ada Harry Kane. Langsung dari stadion generik atau tidak autentik milik Darmstadt. Partai perdana GFB Pokal musim 2023-2024 dari FC Bayern München ya. FC Darmstadt menghadapi FC Bayern München. Selamat menyaksikan. Oke. Sudah dilakukan tadi kick off pertama oleh Son ya, Phil Kempe kali ini. Dapat. Oke. Okay. Pavlovic. So, bagus. Royce. Oh, Royce-nya di mainnya kok di kanan ya, Zvonarek. Lead kali ini ke belakang dulu, santai aja. Kim Min Jae. Oke, luar biasa. Davis. Zvonarek. Berikan pada Pavlovic. Ah, terlalu memaksa Pavlovic mencoba melakukan power shot tadi ya. Phil Hampson kali ini. Aduh, sebuah kesalahan itu. Kejar Kim Min Jae. Minjai, tanggung jawab ini Minjai. Oke. Okay. Terus. Alah. Dapat. Oke, okay, bagus. Alah, Mas Rubi. Salah posisi ini ya. Sane ya. Di sini Guerreiro di sini. Ayo. Gas, yuk. Terus Sane bermain di kiri ya dia, sayap kiri dong. Oke, Kempe melakukan sebuah set piece, tendangan sudut tadi. Muller kali ini. Si Muller, Artem Dovvik. Bahaya sekali abangku. Darmstadt tadi, ayo. Ah, sulit bang. Oke, ke bawah dia, bahaya ini. Dapat. Ah, gila banget Muller tadi. Dua kesempatan tapi Neuer menunjukkan, masih bisa menunjukkan ya. Let's go. Balik corner kick. Set piece dari corner kick untuk Darmstadt diambil oleh Kempe. Aduh dong. Aduh, bahaya banget sih. Ambil Neuer. Wey, hey. Ah, gila banget. Oke. Okay. Ya, guys. Bagus, Zvonarek, let's go, Guerreiro yang 7, masih Guerreiro, ayo Guerreiro, Rafael Guerreiro, luar biasa, kepada Leroy Sané, Davis tadi maksudnya ya, Kane, bagus sekali, baik, ah terlalu lama Zvonarek, jangan lama abangku, ayo dapat, oke, okay. Santai aja dulu, Hey, Muller, bahaya lagi kembali. Awas, dapat. Oke. Okay. Bagus. Masuk deh. Ya. Mas Rowi. Berikan pada Rafael Guerreiro. Bagus sekali. Musiala ini 7. Pavlovic kali ini. Ayo Pavlovic. Astaga. Passingnya masih begitu aja ya. Pavlovic. Ya, kita memang... mencoba untuk memainkan pemain muda ini karena ini adalah EV vokal ya. Memang gambling ya jadinya. Tapi apapun itu kita harus coba main-main muda ini ya. Asiknya masih sangat kurang ini. Dapat Kunjai, oke. Okay. Ayo dong, ah pelanggaran bang, bahaya ini. Waduh, kita jagain nih. Ini bisa menjadi Cristiano Ronaldo siapapun. Lihat di sini, wow kan, luar biasa, membentur tiang. Dan kita belum mendapatkan sebuah peluang yang berbahaya ini sampai ke menit 30 ini ya, dalam partai perdana Bayern München bersama di kompetisi Davis Pokal ini. Davis kali ini luar biasa Davis, tapi oke,
Musiala, let's go Musiala. Musiala, come oh my god, Jamal. Aduh, peluang baru saya kita omongin ya, kita belum punya peluang yang berbahaya. Satu peluang harusnya itu bisa menjadi gol, tapi sayang sekali, aduh, Harik kalah loh. Oke, pelanggaran bagus abangku, masih, thank you. Ayo, yuk, Sponarek. Oke, Sponarek, let's go Sponarek. Oh, sebuah tendangan langsung dari Sponarek tadi. Cukup luar biasa. Ya, kita lihat tayang ulangnya. Iya, sangat baik sekali. Bayang dilakukan dari Leroy Sané kali ini melakukan set piece, corner kick atau tendangan sudut. Kita tunggu. Oh, bagus ini. Ah. Lalu tajam tadi ya. Jadi setelah ini apa profil kita bisa ganti deh ya. Kita masukkan Joshua Kimmich. Oke, okay, Zvonarek. Pavlovic, let's go Pavlovic. Pavlovic, masih Pavlovic, ini dia. Ah, dari Sané membuang-buang kesempatan. Oke, okay, kali ini Jasula. Arif. Belakang pada Jasula kembali. Tidak kena, Arif kembali Jasula. Muller. Menit 42. Aduh. Ayo ini Karik, pasti Karik, kita matikan dulu deh ini ya, setting, game setting, audio, oke, okay. Yo aman, aduh bahaya bang, oke okay, aman, masih 0-0. Sangat sulit untuk kita dapatkan sebuah, aduh Davisnya dapat dong. Oke, bagus banget Davis. Oh, pelanggaran. Oke, lagi-lagi sebuah pelanggaran. Bahaya ini. Aduh, sini dia nih. Aduh, pendek banget lagi yang jaga. Ah, bagus banget. Aduh. Dapat dong. Oke. Tuh, habis. Oke, okay, habis dulu. Half time whistle, ya. 0-0. Harus ada sesuatu yang harus kita lakukan ini, ya. Slow day at the office, Jamal Musiala. Apa yang terjadi ini dengan Jamal, ya. Kita bisa mainkan Malik Tillman, mungkin, ya. Tapi nanti saja. Gue masih agak-agak ngeri, ya. Zvonarek atau Pavlovic? Pavlovic saja. Oke, okay, gas, yuk. Disruption-nya udah aman ini, ya. Oke, okay, aman, yuk. Gas. Kita masukkan Joshua Kimmich. Lead. Oke. Okay. Berikan pada Sané. Sané masih Sané. Aduh, terlalu lama bangku. Oke. Okay. Cepet deh. Aduh, gak mau loh. Awas. Pivier. Aduh, bahaya. Bahaya abangku. Dapat dong. Oke, okay, bagus banget. Santai dulu. Joshua. Masih Joshua. Dapat, bagus. Ayo masuk, ini kosong. Astaga. Oke. Okay. Bader. Bader kali ini. Mau kemana Bader? Bader banget lu bang. Tahu itu Bader bangor ya. Muller. J. Muller ada A. Muller ya. Muller semua nama pemain ini. Bagus banget Bader. Banget, emang bener-bener bader penampilannya. Dapat, oke, okay, the lead luar biasa. Oke, okay, ayo masuk dong. Jamal, come on Jamal. Ini kosong, come on. Guerrero, come on. Astaga. Tempe. Saya klik aja. Aduh, gak dapet lagi. Tarik, masih tarik. Oke. Okay. Muller. Jasula dapat, mungkin Kubo kali bisa nih jadi opsi nih. Oke, Kim Min Jae bagus sekali. Aduh, bahaya banget ini, kesalahan ini, kesalahan abangku, sebuah kesalahan abangku. Dapat tapi oke, aman. Delete. Ah, Sponarek,
Iya, Zvonarek kan tadi. Tapi bagus, tanggung jawab. Awas, belakang dulu, ke belakang. Bawah, oke. Okay. Oke, okay, aman ya. Perekaman ke 1 jam kedua. Kita ada di menit 62, 37 detik. Di Devi Pokal. Ya, pertandingan perdana kita di kompetisi Devi Pokal Jerman ya. Darmstadt menghadapi Munchen masih 0-0 skor sementara. Kita bisa lanjutkan ya. Let's go. Masih main, kita menyerang ini. Oke, jangan kehilangan momentum Musiala. Ya Allah. Musiala kenapa begitu amat ya? Aduh, bahaya ini kalau sampai 0-0. Masih 6 menit 64 kok, masih aman. Santai aja dulu. Dapat lah. Oke. Kempe ini bahaya, Kempe pemain yang sangat bahaya ini. Di semua pemain mereka, aduh. Lewat lagi. Oke, aman, ayo di sini. Nasrowi. Oke, ke depan dia kepada Kimmich. Joshua Kimmich. Oke. Musiala ini 7. Oke, Harry Kane, come on Harry Kane. Harry Kane, masih Harry Kane. Let's go. Harry Joseph Ken, kalau nggak salah, dah bodo amat loh Harry salahin ke para fansnya Kane ya. Let's go. Yang lain ini udah diganti nih. Pamecano, boleh deh. Aduh, kelat. Ya, 1-0 kita unggul. Gol dari seorang Harry Kane tadi. Akhirnya mecah kebuntuan ya, Harry Kane. Oke, okay, let's go bang. Aduh, Brun, J. Muller, berikan pada Muller, kembali A. Muller ya. Duh, kosong banget ini kita loh, tengah kita tuh. Dapat, aduh. Wow, Favor, maksudnya. Dapat, oke, okay. Let's go Mazraoui. Mazraoui, bagus sekali. Kimmich ini 7. Guerrero, Rafael Guerrero, ayo. Mana nih? Mana Musiala? Let's go Musiala. Osa, Musiala. Alalala, kosong. Davis ini 7. Davis. Oke. Okay. Kita ganti dulu nih, udah percapek nih ya. Davis habis ya. Kita bisa ganti kontrak lemah. Kingsley Coman, Mas Kubo, Kingsley Coman ya, Kingsley Coman boleh, Malik Tillman boleh masuk yuk, di situ, kamu ya, saya oke aman, yuk, Musiala kita ganti dulu ya, ayo, tiga pergantian pemain ya, kita lakukan dan Darmstadt juga mengganti pemain mereka, Carlos Hernandez masuk menggantikan Oscar siapa itu ya, waduh, sebuah bug tadi itu ya. Oke, Leroy Sané. Oh, bagus ini. Oh my god, lala. Aduh. Hanya 1-0, masih bahaya bangku. Hampir saya dari 2-0 kita unggul. Depan Brun tadi. Oke, Muller kali ini berikan pada Nuremberg. Nuremberg itu nama pemain apa nama klub itu ya? Menurut itu kan nama klub itu, nama tim ya. Tim dari Jerman juga. Wah, bahaya ini. Awas. Ah, bawah nih, kosong dia. Dapat tapi. Oke, okay, aduh. Dapat. Oh, aduh. Buang aja. Oke, okay, buang aja Mazraoui. Bahaya banget itu. Untuk pemain lagi. Upamecano. Menggantikan. Oke, okay, santai. Santuy. Kalau gitu Upamecano masuk menggantikan Kiminjai. Ya, oke. Okay, gas. Yuk, untuk memperkuat pertahanan. Ya, dan yuk untuk Pamecano menggantikan Kevin Jai yang di relive seharusnya oke, enggak ya. Kalau Januari nanti dia mereka main di Piala Asia. Dapat. Oke, okay. Aduh. Oke. Okay. Bahaya nih. Awas. Dapat, aduh. Untung saja gila itu. Peluang yang sangat bersih tadi. Astaga. Waduh, benar-benar nih.
Gokil banget sih. Enggak ada ininya loh, enggak ada replay-nya lagi. Berbarengan sama pergantian pemain main mereka. Lemah. Berat lemar kepada Asane. Au, sangat disayangkan umpannya tadi. Duh, oke. Jaraknya sama aduh. Waduh, bahaya ini. Oke. Bisa dapat bagus banget mereka. Aduh. Santai dulu Pak Zerowi, santai. Bagus. Oke, selesai. Tung saja, nggak lihat sampai nggak ngeliat, tuh fokus aja pokoknya. Full time install, luar biasa. Kita lolos ya. Ini masih 1 jam 6 menit sih. RB Leipzig selanjutnya. 2 kemenangan beruntun, luar biasa. Dan kita belum melihat standing last man di Bundesliga. Harry Kane menjadi pembeda dalam partai ini, dalam pertandingan ini. Ya, FA Pokal di round berapa tadi gue juga kata sempat melihat ya. Oke, okay. Luar biasa. 1-0, Harry Kane di menit 70. 1-0 dan kita lolos ke babak selanjutnya di FA Pokal. Luar biasa sekali. Performance, kita lihat. Match fetch, fake, kalah 20%. Ya ampun. Nah, dipinjam sekarang saja Harry Kane ya. Yang menjadi man of the match dengan rating 77 ya. Tapi banyak sekali pemain kita tuh lihat masih ada aja ya di bawah performa Pavlovic, Lemar, Coman dan Tillman ya. Wah, ini bagus ya. Zvonarek ya 6,6 luar biasa. Tampilannya Neuer luar biasa juga. The lead sangat baik 72 71 untuk Mazrowi dan untuk ini dia Darmstadt ya. Darmstadt 70 untuk Jasula, central back mereka ya. Run, keeper mereka paling terkecil atau terendah. Ada Fernandes, Sarke, dan Wilhelmsen ya, yang dibawa perform untuk Darmstadt. Ya, oke, okay, itu tadi performan dan kita post-match interview. Luar biasa sekali. Wiesbaden lolos, Dortmund juga lolos 2-1 tadi ya. Tunggu. Oke. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Ya, kita post-match interview. Report take win you into the next dari FA Pokal round ya. Pasti congratulations. Let's get ahead ourselves ya. Very happy loh. Ini banyak very happy-nya loh. Masih aman, masih awal-awal. Tinggal tahu lah kalau ada tembak Jasula. We start the task. He outstanding defender. Oke. Okay. Jasula ya. Kita tinggal lihat berapa ininya ya. Oke, okay, clean sheet ya. Mewar ya. Luar biasa. Oke, okay, aman ini Gaber, Muller. Really sorry ya, ultimate way. Aduh, unhappy ini Muller nih udah ya. Oke, okay. Okay, kita lihat dulu standing klasemen sementara. Iya, kita ada naik ya ke posisi 8, luar biasa sekali. Tadi merah apa itu? Oh, sorry, enggak ya, enggak salah. Ya, ada peringkat pertama masih Dortmund dengan poin sempurna, 15 poin, 5 kemenangan, tidak kalah, tidak seri. Ini bisa jadi kita harus bisa mengalahkan mereka. Kita akan berjumpa dengan Dortmund tuh kapan sih? Kita lihat dulu ya. This calendar kita akan berjumpa Dortmund. Ini derby de klasikal ya. Jerman masih di bulan November. Masih jauh ya. Oke. Kita lihat dulu ya. Kita berada di 8 tadi. Ya, untuk Bayer Leverkusen masih terjerembab kah? Masih terjerembab mereka. Walaupun kita padahal ya. Ini wow. Mainz, Mönchengladbach, Hoffenheim, Leipzig ya. Peringkat 5 kita mengalahkan mereka ya di Super Cup Germany ya. Kita harus bisa ya. Setelah ini kita menghadapi Leipzig di kandang Leipzig tapi. Setidaknya seri lah. Tapi kita harus bisa menang ya. Tapi kita lanjut? Tidak. Kita akan mainkan di episode selanjutnya ya. Sebentar kita lihat dulu ya, kita recap pertandingan yang kita mainkan, dua pertandingan yang kita mainkan, satu di Bundesliga, satu di FA Pokal. Kita menang lawan Bochum dengan skor 4-1 di Spieltag ke-5 Bundesliga dan kita naik ke posisi 8, luar biasa baik sekali ya, enggak luar biasa lah baik ya. Dan kita unggul juga dan kita menang juga melangkah ke babak selanjutnya di FA Pokal setelah kita mengalahkan Darmstadt ya, dan kita akan main atau kita akan bertemu dengan ini belum sorry belum di apa namanya drawing kayaknya ini. Kita lihat dulu deh
kita akan bermain menghadapi belum ya, belum semua bermain ya, belum terlihat karena ini masih di round 2. Kita masuk di round 2 ya, karena memang tim dari Bundesliga ini sedikit ya dibanding tim-tim atau liga-liga lain yang 20 tim ya. Oke, kalau begitu aman ya. Dan kita akan mainkan di episode ke-6 nanti ya. Di spiltah ke-6 ya. Ke-6 menghadapi RB Leipzig. Pertandingan Super Grande Big Match ya menghadapi Leipzig. Kemudian kita akan mainkan matchday kedua di UEFA Champions League di grup A ya, menghadapi Copenhagen ya di kandang mereka di Denmark tentu saja. Dan kita akan pertandingan ketiga, mungkin kita akan mainkan 3 pertandingan menghadapi Freiburg ya. 85 hari lagi DO transfer window close. Oke. Baik sekali, terima kasih sudah menyaksikan ya 2 kemenangan. Dan ini menjadi mood kita tersendiri ya untuk, dan ini perekaman baru 1 jam 11 menit, aman untuk bisa edit ya. Terima kasih sudah menyaksikan, kita menang, Nia San Nia. Jaga kesehatan kalian selalu ya. Lakukan yang terbaik daripada yang terbaik ya. Dan raih achievement dalam kehidupan kalian. Weekend mau kemana? Jalan-jalan pastinya bersama keluarga. Ya, selamat berweekend ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.